pra-budget 2015 dan juga analisis budget 2015. Esok analisis budgetnya selepas pembentangan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Parlimen, dan selepas itu kita akan bersiaran langsung untuk membawakan kepada anda analisis budget yang telah pun dibentangkan esok. Baik, apa yang menjadi persoalan ataupun yang menjadi perhatian bagi masyarakat terutamanya dalam pembentangan budget kali ini adalah pertama sekali berkaitan kos sara hidup, dan kemudiannya ia juga berkaitan mengenai bagaimana dalam keadaan sekarang pengguna ataupun masyarakat mampu untuk membeli ataupun melaksanakan apa kita kata pelaksanaan kewangan itu untuk membeli hartanah. Dan ini adalah antara perkara yang paling penting, kerana bercakap mengenai hartanah, sebuah laman Sesawang melaporkan hanya 25 sehingga 30% rakyat Malaysia yang mana mereka mempunyai satu perancangan kewangan yang dirasakan munasabah untuk merancang untuk membeli hartanah. Jadi untuk bercakap mengenai hal itu, kita akan bersama dengan Cik Abdul Aziz Ahmad, Timbalan Presiden Persatuan Perunding Hartanah Muslim Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Aziz. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami untuk kita bercakap mengenai, iyalah, kalau kita kata pembinaan rumah mampu milik untuk mereka, agar untuk mereka yang baru pertama kali nak membeli rumah, agar dengan harga sedemikian mereka boleh membelinya. Tetapi ada yang mengadu rumah mampu milik pun tak mampu nak milik. Memang betul. Sebab itu kami daripada perunding, Persatuan Perunding Hartanah Muslim Malaysia, menjangkakan ada berbagai insentif yang akan diberikan dalam bajet 2016 ini yang berkenaan dengan pemilikan hartanah. Terutama sekali kepada golongan pembeli rumah pertama. Jadi mungkin bajet kali ini boleh memberikan insentif dari segi pembiayaan, sebab kita lihat pada tahun ini sahaja banyak kes-kes permohonan untuk pinjaman perumahan itu ditolak oleh bank. Kadarnya melebihi 50%, itu satu angka yang agak besar pun, loan yang ditolak. Jadi kita menjangkakan supaya diberi kelonggaran dari segi permohonan pinjaman perumahan untuk memudahkan pembeli membeli rumah, terutama sekali kepada golongan mereka yang baru membeli rumah pertama mereka. Kalau kelonggaran itu diberikan, kita risau krisis seperti subprima yang berlaku di Greece dan juga yang pernah berlaku di Amerika Syarikat, yang mana peminjam-peminjam pinjaman ini tidak mampu untuk membayar semula. Adakah keadaan itu mungkin akan berlaku? Dia mungkin akan berlaku, tetapi apa yang telah dibuat oleh kerajaan sebelum ini melalui bajet-bajet yang sebelum ini, kita telah melihat bagaimana the cooling measure yang diambil oleh kerajaan ini sebenarnya telah mengawal daripada harga rumah terus melonjak lebih tinggi. Kalau kita lihat 3-4 tahun yang lepas, harga rumah naik begitu mendadak. Tetapi mulai daripada bajet tahun lepas, ada beberapa langkah yang diambil oleh kerajaan di dalam pemberian pinjaman dan insentif kepada pembeli dan juga pemaju, yang menyebabkan harga itu lebih terkawal. Sekarang ini kita lihat peningkatan itu tidak lagi mendadak seperti 3-4 tahun yang lepas. Okey. Dan juga ada persoalannya mengenai skim-skim perumahan rakyat satu Malaysia, skim-skim perumahan mampu milik. Sememangnya usaha yang digagaskan itu adalah usaha yang baik dan untuk kepentingan rakyat. Tetapi masalahnya, ia juga bergantung kepada tempat rumah itu dibina. Kalau mungkin di kawasan luar bandar sedikit, harga rumah itu mungkin munasabah. Tetapi di kawasan bandar, dengan harga sedemikian, adakah pengguna boleh mendapatkan sebuah rumah yang memuaskan juga? Saya rasa kalau kita melihat kepada projek-projek perumahan mampu milik sekarang ini, memang telah ditetapkan syarat-syarat ini kepada pemaju. Antaranya syarat berapa luas keluasan itu dalam lingkungan 700 ke 800 kaki persegi. Dan bilik tidak lagi minimum 2 bilik. Sekarang ini harus ada 3 bilik. Jadi kalau kita lihat dahulunya, bila pemaju membuat rumah kos murah zaman dahulu, kan, kita lihat ada yang rumah satu bilik atau dua bilik, iaitu memang tidak sesuai lah untuk keluarga. Tetapi sekarang memang ada syarat untuk perumahan mampu milik supaya ada tiga bilik. Dan kemudahan-kemudahan asas di sekitar pangsapuri ataupun flat ataupun apartmen itu juga memudahkan socialization dan juga kemudahan itu memang sesuai untuk keluarga.
Okey. Jadi syarat-syarat ini telah dikenakan untuk perumahan mampu milik sekarang ini. Okey, isunya sekarang ni adalah apabila mereka yang sudah pun mempunyai rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga menggunakan aset itu untuk tujuan menyewa, tujuan perniagaan dan sebagainya. Ini menyukarkan mereka yang nak membeli hartanah atau rumah buat kali pertama kerana dana itu tidak mencukupi dibandingkan dengan mereka yang sudah pun mempunyai banyak hartanah. Sebab itu antara cooling measure yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini, mereka telah menyekat margin of financing daripada 90% untuk rumah pertama, kedua dan seterusnya. Kemudian kerajaan telah menetapkan bahawa rumah ketiga dan seterusnya hanya 70%. Jadi mereka yang memang membeli rumah untuk tujuan pelaburan, untuk mempunyai banyak aset ini, mereka ada sekatan-sekatan begitu. Sebab kita nak memberikan keutamaan kepada mereka yang baru pertama kali untuk membeli rumah. Dan kita juga menjangkakan untuk bajet 2016 ini supaya mereka yang pertama kali untuk membeli rumah diberi kelonggaran dari segi pinjaman. Mungkin financing tu daripada 90% menjadi 100%. Itu untuk menggalakkan mereka dan memudahkan mereka membuat pinjaman perumahan. Dan juga kita menjangkakan supaya asas-asas syarat untuk permohonan pinjaman perumahan itu dilonggarkan. Sebab sebelum ini kita melihat antaranya syarat-syarat itu adalah lebih ketat dan antara syarat-syarat yang diperketatkan ialah mereka melihat di segi gaji bersih setelah tolak semua tanggungan-tanggungan kita. Kalau sebelum ini bank melihat kepada gaji kasar. Mungkin itu boleh di revise, disemak semula tentang syarat-syarat kelayakan ini. Baik, tuan, untuk yang terakhir sekali mungkin nasihat kepada mereka yang merancang untuk membeli hartanah buat kali pertama dan juga bagaimana untuk memilih hartanah yang baik untuk ialah kehidupan itu sendiri. Saya sering berkata dengan pembeli rumah saya, bila kita membeli rumah, kita kena pastikan yang rumah yang kita beli itu ada nilai pelaburan. Okey, nilai pelaburan maksudnya apabila kita membeli rumah pada suatu harga, selepas beberapa tahun harga rumah itu akan meningkat. Sebabnya kita tidak tahu apa akan berlaku kepada kita pada masa akan datang. Ramai orang membeli rumah dengan harapan dia membeli rumah dan dia akan duduk situ sehingga pencen, sehingga bersara. Tetapi mungkin dalam 3-5 tahun akan datang, dia perlu berpindah rumah, pindah tempat kerja atau sebagainya. So waktu itu baru dia fikir, kenapa rumah saya tak naik harga? So waktu itu dia akan rasa dikerugian. Jadi bila membeli rumah, walaupun untuk kediaman sendiri, duduk sendiri, rumah itu pastikan dia mempunyai nilai pelaburan. Begitu juga dengan rumah mampu milik. Rumah mampu milik itu berada di lokasi yang ada nilai pelaburan. Jadi pemilihan lokasi dan juga apa kita kata nilai pelaburan ataupun nilai hartanah itu penting untuk untuk memastikan agar pelaburan itu tidak merugikan kita juga. Baik, terima kasih Encik Abdul Aziz Ahmad, Timbalan Presiden Persatuan Perunding Hartanah Muslim Malaysia. Satu perkongsian yang menarik mengenai anda yang memilih ataupun merancang untuk membeli kediaman buat pertama kali.